saudara-saudari sekalian, suka saya ingatkan bahawa parlimen ini adalah tempat para pengubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan. Dan yang berhormat semua adalah para pengubalnya. Oleh itu, adalah tidak masuk akal jika pengubal itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Oleh yang demikian, saya harap semua ahli dewan akan tunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di dewan yang mulia ini. Jaga adab dan tata tertib serta gunakan tutur kata yang sopan. Bukannya memaki hamun orang lain. Kalau tengok perangai ahli dewan sebelum ini, saya pun rasa malu hendak masuk ke dewan ini. Yang dipertua, kedua-dua dewan mesti menjalankan tugas dengan tegas untuk memastikan semua ahli masyarakat mematuhi peraturan di sepanjang tempoh persidangan. Saya berikan green light kepada speaker untuk ambil tindakan kepada ahli-ahli yang melampau batas. Boleh kenakan ban 14 hari jika ada yang masih degil.